Assalamualaikum guys, halo. Oke, kembali lagi dengan saya di Fadila Vlog. Oke, jadi karena kesibukan dan lain hal, saya tidak bisa ya upload video ya akhir-akhir ini. Oke, jadi saya minta maaf kalau saya sudah lama tidak upload ya guys ya, karena ada satu dan lain hal. Oke. Oke, jadi gimana kabar kalian semua? Kalian semuanya sehat? Gimana puasanya? Oke, jadi di video kali ini aku akan membagikan tutorial gimana sih cara kita itu membuat story di TikTok ya. Jadi buat kalian nih yang ingin membuat story di TikTok, video ini bagus nih buat kalian yang mau buat story di TikTok. Tapi by the way, story ini akan hilang selama 24 jam ya. Jadi seperti story WhatsApp, oke? Akan hilang selama 24 jam. Oke, tanpa menunggu lama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama pastinya kita buka dulu ya TikTok. Bentar. Bohong itu menjadi bagian dari strategi. Artinya bisa dikatakan gini. Setelah itu ketipu abis-abis. Kita cari. Saya tanya, Mas Gibran, saya dapat informasi kalau Mas Gibran mau dicalonkan sebagai wakil presiden. Tanda ini tanda plus atau tulisannya itu buat ya. Ini cari unggah sebentar ya. Unggah tadi, oh ini. Kita cari foto kita ya, sebentar. Foto yang mana ya? Kita geser-geser aja. Tapi ini tak berlabel ya. Kita cari misal yang mana ya? Yang ini aja. Ini langsung ada musiknya ya guys ya. Ketika kita klik ini langsung keluar. Kita hapus aja suaranya. Kita aku mau kasih template. Jadi kita nggak usah pakai efek ya guys ya, kita pakai template aja lebih simple ya. Sebentar, tunggu ya. Nah, ini. Kita pilih ini aja. Oke, langsung kita simpan ya guys ya. Kita geser-geser sampai kita nemu simpan. Nah, ini simpan. Ini kalau kita mau nambah teks, kita bisa tambah teks. Tapi saya tidak mau menambahkan teks di sini, di teks ini. Teks. Stiker juga ada, tapi kita langsung menguploadnya ke story. Ini ada kata story Anda, kita klik saja. Ini sudah bagus guys ya, ini sudah bagus karena sudah saya kasih template ya. Udah, sudah. Kita tunggu saja. Bisa diblokir, chat bisa dihapus,
Sambil keluar video ini masih proses ya. Bentar. Sudah. Sudah oke? Okay? Tapi ini saya akan menghapusnya guys. Nanti saya akan menghapus karena saya tidak ingin membuat story-nya. Karena saya cuma mau mencontohkan ke kalian aja. Oke. Saya akan menghapusnya sebenarnya karena tidak apa namanya ingin berstory ya. Saya hanya ingin membuat tutorial. Oke, jadi gimana menurut kalian? Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan kalian praktekan ya guys ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau Anda suka video ini, jangan lupa klik like-nya dan jangan lupa subscribe. Semoga bermanfaat guys. See you, bye. Nah. Okay, well, I'm going to try to be better.